Selamat berjumpa dengan kami kru Intrika Print. Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai pengoperasian dan perawatan mesin-mesin digital printing yang kami miliki, baik mesin printing outdoor, indoor maupun mesin-mesin non-printing, seperti mesin laminating, mesin cutting stiker, mesin cutting akrilik, mesin CNC cutting kayu dan lain-lainnya. Intrika Print adalah percetakan digital printing yang beroperasi 24 jam 7 hari di Jakarta, Denpasar, Karawaci dan Nusa Dua Bali. Dilengkapi dengan mesin-mesin terbaik juga didukung operator yang berpengalaman dan tim ahli. Pada seri perdana ini kami pilihkan mesin yang akan kita bahas adalah mesin print outdoor Allwin 5 meter E525M Giant Inkjet Printer, primadona kami yang paling full beroperasi saat ini dan menjadi andalan kami dalam melayani banyaknya pesanan dari para customer. Langsung kita simak saja apa-apa tentang mesin ini, bagaimana cara pengoperasian dan maintenance-nya. Bersama Kepala Produksi Bang Onim, kita akan dipandu untuk mengenal lebih jauh tentang mesin printing outdoor 5 meter ini dan belajar lebih banyak. Ayo! Halo, selamat berjumpa dengan kami, tim produksi Intrika Print Jakarta. Rekan-rekan sekalian, dalam proses pengoperasian mesin Allwin 5 meter, kita ada 4 tahap. Seperti keterangan yang diberikan Bang Onim, bahwa ada 4 tahapan pengoperasian mesin 5 meter ini. Yaitu, pertama, menghidupkan mesin. Mesin dihidupkan dengan menekan tombol power yang ada di sisi belakang mesin. Kedua, setelah mesin dihidupkan kemudian kita melakukan pemasangan bahan. Ketiga, proses pembuangan sisa rendaman tinta yang ada di head, juga antisipasi pembuangan gelembung udara yang ada di selang tinta. Keempat, setelah bahan terpasang dengan baik dilanjutkan dengan melakukan tes print. Setelah tes print sukses, kemudian diteruskan proses ripping. Baru setelah itu kita menuju proses printing. Demikian proses pengoperasian mesin Allwin 5 meter outdoor. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Printing made easy.